Assalamualaikum kodok-kodok semua. Okey, hari ni kita nak menyiasat kebocoran. Kebocoran minyak lah. Minyak enjin. Okay. Kalau tengok pada motor ni, kita akan nampak dia punya kebocoran lah. Okey. Okey, kalau tengok kat sini dah nampak dah kesan minyak meritik ni kan. Kita parking semalam semalaman, sehari dua hari ada nampak banyak dia meritik. Kat lantai. So kita nak siasat lah dari mana datangnya puncanya bocor kan, sama ada daripada Shah Gear ke, Shah Sprocket ke, atau ada satu lagi OC sini untuk motor ni lah, untuk gear position dia tu kan. So untuk gear position tu dia ada C kecil dalam tu, nanti kita tengok mana-mana kat mana dari mana datangnya minyak nitik-nitik. Yang nampak basah sangat sekarang ni daripada sini lah, daripada gear sensor lah, gear position sensor ni. Pasal dia dalam ni ada satu Shah keluar, dekat Shah tu dia ada C kecil. C kecil tu masalah ni, dia jadi keras sebab biasa dia orang tukar hot ni je, apa gear Shah ni je dengan sprocket dia orang tukar. So yang ni dia orang bila lama tak tukar jadi keras dalam tu. Jadi keras dalam tu, dia tak boleh nak seal lagi lah minyak dalam tu. Minyak tu keluar sini meleleh sini sampai dia menitik sini tu, jadi nampak teruk sangat tu. Kita tengok tadi yang ni okey, tak ada minyak. Yang ni belah sini je banyak minyak meleleh. So confirm kat sini lah. Okay, sekejap kita buka lah. Buka ni kemungkinan apa, cover magnet ni pun kena buka juga, nak mudah kerja dan tidak susah masang. Okey lah, kita dah buka lah cover magnet tu. Okey, baru kita senang nak buka ni. Lepas tu bila dah buka, baru kita barulah baru kau perasan. Si gear Shah ni dah terkeluar sikit. Maknanya dia dah macam dia tak fit lah dah. Dia pun dah lama dah katnya. Nak kena tukar jugaklah. Okey. So tak apa, kita settle yang ni dulu. Buka ni, tengok dalam dia, benda cerita ya. Dah apa, mencelabok minyak ke dalam tu. Aku rasa gitu dah. Sebabnya bila dah meleleh gini, memang teruk dalam ya. Tengok, okay, dia takun lah tu minyak lah, so dah nampak lah puncanya. Sebab sepatutnya tak ada minyak sini, dia takun ni. Sebab dia ada COC dalam tu. Ini suih dia, sensor dia. Nak kena tukar yang tu lah, yang kecil. Kita congkir lah, kena congkir lah. Okay, sekolah yang nak keras ni mudah je kita memukul kan. Kena congkir ni, cocok lah. Cocok lah dalam lah. Tu tarik sikit. Terlanting tu. Cukup. Ini dah benda ni. Masih kecil ni. Pelanting keluar, saya tarik benda-benda keras lah. Tak lewat benda lah, memang tak seal dah. Dia keras ni, luar keras, dalam keras. Itu dia keluar minyak. So, ini dah keluar tu kan. Congkai je lah. Selit sini. Tu dia dah keluar. Mudah keluar gitu je. Cuma gitu je lah. Betul. Keluar tu mudah lah. Mudah keluar. Barang dah lama main keras belah kira. Ini pun takde, tak ada main dah dalam dia. Ketuk dalam dia dah keras lah. Sama lah. Okay, ganti yang ni juga. Okay lah, kita cuci lah sikit. Lak-lak pun tak apa dah. Okay. Sebab nanti bila kita pasang nanti, tak adalah habuk kena sangat kan. Kena habuk dengan pasir ni. Habuk ni sebab dia bercampur dengan pasir. Habuk pasir ni kena apa, terselit kat celah OC tu sekarang. Dah bocor juga jadi.
Bahaya tu kena, kena bersih sikit lah. Sikit ni Syah ni pun. Cukup kecil ni lah saiz dia, 14.25. Itulah untuk di position ni. Kalau yang baru ni model lagi, dia lembut sini, sini pun lembut lagi ni. Dia rasa dia lembut ni. Jadi kalau dia baru lembut tu, dia sil cantik lah. Masuk je lah. Okay, duduk dalam tu. Ketuk dia sikit. Macam mana guna sebelah ni? Sebelah tadi ngam-ngam lah. Keling ni nanti kan, dia boleh tekan keling ni tu. Ketuk sikit. Okey. Sudah padat lah. Okey. Dia masuk padat tu. Ni untuk shaft. Shaft gear. Senang masuk. Okay. So, kita ketuk lah. Bisa mungkin. Rasa nak kemas sikit lagi, kita pakai belakang spanner ni bagi dia masuk ke. Tuk sikit je lah. Bagi dia rapat-rapat rata dengan enjin, kulit enjin ni. Okey tu. Dia punya apa, tembaga sensor tu. Lap sikit luar dia. Lapkan. Sikit. Nampak oring ni. Oring ni pun ada yang celembut lagi. Tekan-tekan lembut lagi. Kayaknya dia, dia tak, tak apa, tak ada lah. Dia tak boleh nak sil minyak. Kalau minyak banyak dia tak boleh nak sil juga. Dia ngadang minyak sikit je lah. Maknanya kalau dah sil dalam tu bocor, bila dah sikit-sikit tu boleh lah dia adang lagi. Kalau dah bocor teruk macam tu tadi, memang keluar lah juga lah. Kena ganti jugalah. Tak baru, tak baru lah. Okay, cuci sikit. Semalik. Lepas ni insyaAllah tadi dah masalah leaking sampai menitik-nitik.
Okey, itulah dia apa kita punya troubleshoot lah, leaking minyak, minyak enjin leaking kan. Itulah dia antara punca utama dia memang oil seal lah. Jarang sangat gasket ni, melainkan kita dah buka, kemudian tu dah gasket dah koyok, kita pasang balik, itu memang gasket punya hair lah. Ataupun longgar ke skru dia kan, skru peliknya tu longgar, itu memang keluar ikut gasket lah, kita cuma kemaskan je kalau longgar. Kalau dah koyok, yang pasang balik yang koyok, memang daripada gasket lah. Tapi selalunya, kalau tak pernah buka lagi, memang kalau leaking, biasanya memang OC ataupun O-ring lah, mana-mana tempat yang ada O-ring tu kan. Situ memang keluar minyak lah biasanya bila lah. Getah ni lama-lama, panas sejuk. Enggir maklum lah kan, panas kan. Dia bila panas tu, dia jadi macam lembek. Lepas tu bila sejuk, jadi keras pula kan. Lama-lama memang jadi kejong lah. Orang faham punya kejong lah. Dia kejong gitulah, keras dia, maknanya dia dah tak seal kan. Shaft ke apa ke dia tak seal molek lah, keluar minyak lah. So kita memang minta baru lah tu. Tu tadi kita dah ganti 2 biji baru lah tu. So moga-moga dapat lah jadi panduan pada siapa-siapa yang ada masalah leaking tu. Biasanya itulah puncanya. Motor lain pun lebih kurang bukan gitu juga. Cuma motor lain tu mungkin tak ada gear position tu lah, macam yang kau tunjuk tadi kan. Cumanya yang ni ada gear position. Motor lain biasanya syah gear ataupun syah sprocket. Dua tu lah yang tunya. Ataupun belah sana kalau ada engkor, tengok engkor pun kadang OC engkor tu pun boleh jadi juga minyak meleleh. Tu kena ganti OC je lah. Tak payah nak buka-buka engine tu, engine tak payah. Buka congkir gitu je. Congkir gitu boleh buat keluar, boleh keluar OC tu kan. Pasang balik yang baru, cuci-cuci minyak molek, pasang baru. Okay. So moga jadi manfaat lah, jadi panduan lah pada siapa-siapa nak buat sendiri tu kan. Okay. Kita jumpa lagi video kedatang lah, tak tahu lagi benda aku nak buat kan. Nantilah tengok ada benda-benda lagi yang kita belum video lagi, kita buat video kan. Okay, Assalamualaikum.